panggung hiburan tanah air kembali berduka. Salah satu pedangdut sekaligus komedian Agung Hercules meninggal dunia di Rumah Sakit Kanker Jakarta Barat kemarin sore akibat penyakit kanker otak yang dideritanya selama ini. Duka pun begitu pekat saat jenazah Agung hendak dibawa menuju mobil ambulans. Sederet sahabat larut dalam kesedihan saat mengantar jenazah untuk terakhir kalinya yang rencananya akan dibawa ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Di sini perlu digarisbawahi kalau ini kanker yang berbeda fase. Jadi pertama itu kankernya udah sempat clear, udah sempat sembuh, udah sempat clear sebelum Lebaran. Lalu sesudah itu beberapa minggu sesudah itu kankernya itu tumbuh lagi. Nah di sini karena tumbuh lagi, jadi yang memang yang menyebabkan sekarang sampai drop dan meninggal. Tadi sudah minta izin ya apa namanya Mas Agung Hercules yang dikenal sama semua masyarakat udah berpulang tadi jam 4 kurang 4 menit. Semalam aku habis besuk beliau juga, memang kondisinya 7 hari ini udah gak ada respon apa-apa. Gak ada, maksudnya Tamira juga ceritanya juga memang gak ada yang bilang dia drop segala macam. Cuman memang ya mungkin memang udah takdirnya juga kan, udah Mas Agung udah nggak sakit lagi, udah sembuh. Nggak, waktu terakhir itu kita di rumah sakit nggak ada, nggak kelihatan, nggak nunjukin gitu kalau almarhum kalau dia itu sakit. Tadi malam tangis pun kembali pecah saat jenazah almarhum Agung tiba di rumah duka Bandung, Jawa Barat. Mira Rahayu, istri Agung, tak kuasa menahan tangis saat ia disambut oleh kerabatnya. Nanti teteh. Kepergian pemilik jargon tidak goyang barbel melayang itu membuat duka bagi para sahabat sesama pesohor tanah air. Bahkan tak jarang kepergian Agung untuk selama-lamanya ini membuat para sahabat terkejut. Menurut salah satu personil grup komedi Bajai, Isa, Agung tidak sedikit pun mengeluh saat sakit. Kaget banget. Cuma melihat penderitaan dia seperti itu ya. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Mas Agung gak pernah ngeluh, dia semangat. Kalau dijenguk semangat, wah gini. Semangat, dia gak pernah ngerasain sakitnya. Gak pernah ngeliatin ke kita sakitnya. Sosok pemilik nama lengkap Agung Santoso itu dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan humoris. Bahkan menurut sang manajer, Agung adalah sosok yang melankolis meski tubuhnya berotot. Mas Agung itu hebat, lucu, humble, baik hati, biar kata badannya segede gitu, cengeng anak orangnya. Kalau ngeliat orang lagi kesusahan dia pasti sampai di mobil tuh bisa nangis dia. Ya pokoknya Mas Agung tuh hebat. Sebelumnya Agung sempat beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Kota Tangerang. Kembali ke rumah atas permintaan keluarga lantaran kondisinya sudah mulai membaik. Namun beberapa minggu belakangan, kondisi Agung dikabarkan kembali drop, bahkan sempat koma dan hingga akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Dan tentunya saya pribadi, keluarga, mewakili teman-teman Ungu mengucapkan turut bela sungkawa untuk almarhum Mas Hercules. Tentunya kita berharap Mas Hercules sudah berada di tempat yang baik hari ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Turut berduka buat keluarga Mas Agung. Mudah-mudahan insyaallah diterima di sisi Allah dengan baik.
Kini tak ada lagi canda maupun tawa yang keluar dari seorang Agung Hercules. Selamat jalan Agung, semoga mendapat tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Aku juga atas nama ayah, atas nama keluarga, mama, semua keluarga besar, minta maaf sebesar-besarnya. Kalau Mas Agung atau ayah punya kesalahan, salah ucap, salah berperilaku, mohon dimaafkan.